tiket dulu. Tiket masuk dulu, guys. 5.000. Sudah selesai. Itu tiket masuknya berarti cuma bayar parkir ya. Wah, you guys. Ya seperti inilah ya guys ya, nek kita buka tempat wisata pas weekend. Jadi mau enggak mau iyo. Ramai mesti. Tapi mau. Mau toh? Ya mau. Aku jane mintae kuwi guys. Jane iki minta aku ki aku njaluke hari biasa ae. Lah berhubung bojoku wis mulai kerja. Jadi ndek iso ning pas weekend. Iya, nek wis mulai. Parkire nanti ki guys, ayo. Pokoke. Oke guys, kita sudah sampai di Bumi Perkemahan atau Glen Camping Jolotundo. Ini kita nyampe sekitar pukul 9 pagi ya guys. Jadi kalian kalau kesini itu, kalau niat berkemah itu, kalau nggak salah itu ya ada tarifnya khusus. Terus kemudian kalau hanya berkunjung itu tarifnya khusus juga. Ini tiket masuknya murah sekali guys, termasuk ini apa cuman parkir atau gimana saya kurang paham juga. Yang jelas tadi udah berangkat dari gerbang sana ya dek, yang atas itu masuk ke sini. Kalau kita pakai kendaraan roda 2 itu kita cuman bayar 5.000. nah kita ini baru di sampai lokasi di parkiran, kita belum eksplor kemana-mana. Jarak parkiran dari pintu gerbang itu sekitar ya 100-an meter lah. Itu dari sana pun juga banyak sekali ibu-ibu atau pengunjung yang baru datang. Kalian kalau mau ke sini, ini kalau di Google Map dek, itu dibuka mulai jam 9 pagi. Entah kalau yang ini mungkin banyak yang nginep juga atau kurang tahu atau gimana. Di bawah sini udah rame banget orang-orang outbound. Oke guys, sampai sini dulu ya untuk penjelasannya. Coba kita explore lebih jauh untuk Bumi Perkemahan Glen Camping Jolotundo. Nah ini guys untuk peraturannya ya. Dan Glen Camping Jolotundo ini merupakan salah satu wahana wisata yang terletak di lokasi milik Perhutani ya dek ya. Iya. Jadi ini di sekitaran hutan pinus. Ya, hutan pinus. Dan ini memang dikelola mungkin kalau lahannya oleh Perhutani, terus bekerja sama sama masyarakat desa setempat mungkin ya. Jadi seperti ini. Nah, kalian harus tetap hati-hati ya. Jangan bawa minuman keras, narkoba, dan senjata tajam. Jadi nggak boleh bawa es batu. Oke guys, ini kita kembali lagi ke parkiran soalnya. Ternyata tidak boleh membawa minuman dari luar, meskipun itu hanya air putih saja. Gitu guys. Ini bojoku sak jenis bontot kopi guys. Tiba nih gak boleh dibawa karena katanya masnya ini kan tempat wisatanya itu berupa kafe kayak gitu. Cuma kok maksudnya air putih weh, kan outdoor gitu loh, outdoor kan butuh minum, kok kon tuku. Terus ternyata banyak yang kecelek juga ya mas yo. Iya. Ini suamiku mau ke toilet dulu guys. Guys, itu di depan jembatan viral yang kalian lihat di sosial media pasti coba kita lihat ya. Nah itu ada peraturannya maksimal 10 orang guys. Nah ini nah untuk kafenya itu di sebelahnya sini guys ya.
Jadi kalian kiri, kalau kafe. Ya kalau mau makan minum tuh di sini. Ngopi santui. Terus kemudian di sebelah sana adalah ini, Glen campingnya. Glen campingnya. Oh nomor-nomoran misalnya. Iya. Nah itu guys, tampak samping jembatannya. Sepertinya peraturan maksimal 10 orang tidak berlaku guys. Nah ini guys, kondisi jembatan ini ngeri yo. Walah, terlalu sendut. Sebenarnya ini tuh bukan untuk berenang guys yo. Untuk kecek tok yo dik yo iki. Iya yo nek berenang juga iso. Lihat guys. Nah ini tapi sungainya, kalau musim hujan kurang tahu debit airnya itu sampai seberapa. Iso ae malah tinggi mas. Lihat guys kondisi airnya, alhamdulillah kok masih ada air. Akhirnya naik wes. Wending. Yo, nah itu tendanya seperti itu guys. Untuk harganya kita kurang tahu ya. Nah coba lihat di websitenya ada. Nah itu. Panas sih rairam guys. Lho, lan ning kono kae ora kaya dumup lah kae. Ibuke kae. Wes. Hai guys. Nih kita mau naik jembatannya. Weh. Kok ngeri yo. Tak yot-yot ya. Aja. Kok. Ngeri guys. Ini mau apa dek sampean? Mau nyebrang. Betiting. Saking betitingnya sampai wedi guys. Iya. Cekolah, mas, mas. Iku foto berdiri. Apa jenisnya? Ini adalah deretan sungai-sungai bebatuan yang ada di sini. Dan di bawah banyak sekali orang, anak-anak kecil yang kecek. Yuk kita lanjut masuk ke sana. Ini gantian maksimal 10 orang guys kalau di tulisannya. Coba kita lewat dulu. Lihat mas. Ngapa? Kondisi apa namanya? Gen clampingnya, gen yeah. Clamping. Coba kita turun ke bawah ya. Susur dari ujung sana po. Iya. Wah ada rusak juga guys. Mana? Kayak ngarepe samannya. Mas, samannya juga bisa main surutan loh. Ngapa? Samsat. 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 Ini kita berada di salah satu camp tenda di Jolotundonya. Ini posisinya kosong, entah udah selesai atau baru saja ditinggalin, guys. Wuh, enak banget, Dek. Cocok buat pengantin baru. Syahdu ya. Kan nerawang. Airnya kalian kalau ke depan sini tuh langsung bisa lihat ini. Air sungai dari pegunungan Wilis yang mengalir terus ini. Keren banget pokoknya. Dan cakep. Di sini pun udah disediain segala keperluan kalian, mulai dari kabel roll, terus kemudian air, terus tempat sampah, tempat cuci-cuci, itu udah ada semuanya. Jadi kalian kalau ke sini tuh tinggal bawa barang-barang sama tinggal bawa apa dek, nggak tahu ini. Coba kita lihat dalamnya yuk. Gak dikunci ya? Iya nih kunci. Ini ada salah satu meja. Halah, pokoknya kita. Wah, anak matras sih. Matras. Gini guys. Dalamnya. Ya, bantalnya gak dewe berarti. Bantalnya gak dewe. Ada colokannya juga. Ada colokannya juga, ada meja. Ini kita berada di tenda nomor 52. River camping. Syahdu banget.
Kalau penginapannya kenapa, Mas? Kalau kita mau nginap ke sini kayaknya harus reservasi via online. Jadi kayak kayak promo gitu loh, guys. Kalian daftarnya online di websitenya sendiri. Betul. Kurang tahu juga ini kalau Jalotundo ini dikelolanya oleh Pemkab atau Pemdes setempat, juga kurang paham. Yang jelas ya emang kreatif, inovatif yo. Segala sesuatunya itu jadi yo sebenarnya. Ini mesti dulu kan yo semak-semak. Walah yo wis padha wae mbek sing burung dikelola ngono kae ta dhisikan gerumbul. Iki tukang sapune yo lumayan lho Dik iki. Iya. Mesti tiba-tiba terus Dik godhonge. Tadi kita juga lihat rusa. Syukur lereknya rusak. Duh. Selamat pagi Jalotundo. Cih, baru bangun. Kipi ya guys. Ben, rasa ditumbuk-tumbuk. Oke guys, jadi ini tempat campingnya ya. Itu di depan tempat nongkrong. Terus di dalam situ muat tiga orang, muat lah di situ. Terus ada tempat sampah, terus ini ada air buat wudhu atau buat apa gitu. Terus ini aku mau lanjut cari badokan. Mantep banget guys tempatnya. Emang nggak terlalu luas dan nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah itu tadi jumlahnya ada 50 sekitaran berapa gitu. Terus kalau yang sana itu udah termasuk atau belum, kita juga belum tahu. Rencana kita mau explore semuanya, sama kita mau turun ke sungainya. Kita mau cari kopi dulu guys, buat nyantui dulu. Kita udah perjalanan panjang soalnya, dari jam 5:30 sampai jam 9:00. Saksikan terus ya. Nah, kamar mandinya paling situ guys. Nah, itu kamar mandinya. Sebenarnya kalau ditambah tempat duduk gitu mantep guys. Nah, yuk. Oke guys, guys, lurutan. Nah ini guys, sebelah kirinya. Ya, yang dhuwur kae apa? Tempat makan juga ide.
Iya emang. Gal pilih yang mana? Oke guys, ini kita coba lihat menu-menunya ya. Gimana mas? Ada apa aja? Apa-apaan? Harganya dari mulai start from 12.000. 12.000 snack-snack sampai 20.000-an ya mas yo. 25. Apa semen? Ini kita mau pesan makanannya. Yang rame banget sih. Ini open table gitu ya konsepnya. Dan ini antriannya. Seriku mau nyempil-nyempil tuh di sana. Mbak, itunya daftar menu. Oh, oke. Okay. Ayah, kamu kan ngomong gimana? Oke guys, ini kita udah pesan totalnya 2 orang 66.000. Menurutnya sama gimana mas? 2 orang 66.000. Yo kalau nggak pakai tiket masuk ya sedengan deh, berdua ya sini. Nggak pakai. Soalnya tiket. Wajib nggak boleh bawa makanan gak sama bawa, sekali ya. Harus beli dari sini. Jangan kan makanan minuman gue rauleh. Iya. Yo itu salah satunya paling pertama untuk menjaga kebersihan. Dua itu diung makanan yang dijual sih itu pop mie kok. Yo sing jelas kangge anu mayok kene kene. Iya sih. Yo kak, nek ngono kan padu bontot mesti. Oh, bontot. Yo enggak apa-apa sih yo. Dan makanannya yo hampir 2 kali lipat. Hargane. Nah, aku prosoku malah hargane iki padha koyo ning Bojonegoro. Hargane men. Kondisi kafenya sangat ramai soalnya nggak boleh bawa makanan, jadi mau nggak mau mereka makan sini. Ini juga ramai sekali guys. Selesai guys, soalnya guys. Sekelesan. Banyune bisa pentek. Linjuru. Bisa pentek loh ngombini mame gorong teko leren belah sik paling pitik. Ibu-ibu kelaparan. Oke guys, ya. Akhirnya setelah menunggu 1 jam. Datang juga guys. Ini aku pesen ayam geprek. Adik pesen? Ayam ungkep tulisannya, tapi kok goreng. Berarti diungkep neng minyak. Berarti ini sen. Ini macanya istriku sampai direfill pakai air putih. kamu. Oke okay guys, kita mau review makanannya ya. Ini kita mau makan siang dulu. Yuk. Di rumah makan Jolo Tundo.